火焰气，还是没能阻止。天气自己上界，借我上界之力。 Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih alur cerita Apoteosis, di mana episode kali ini Luo Zheng akhirnya bisa menemukan jiwanya Suling Yun di alam itu tuh. Dan tentu aja Luo Zheng berusaha mati-matian untuk menyelamatkan jiwa Suling Yun supaya dia bisa hidup lagi. Sebagai pengingat aja, kalau di episode sebelumnya Luo Zheng yang jadi bahan bulian Miao Ling karena dia dan kawan-kawannya udah begitu lelah setelah melawan Du Xue. Saat itu sih Luo Zheng dibikin buntung tuh sama Miao Ling. Tapi untung aja ada Ning Yudie yang datang ke tempat itu. Dan ketika Miao Ling kabur ke alam selanjutnya, disusul dengan Ning Yudie yang pergi mengejar Miao Ling, itulah akhir dari episode sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Cerita pun berlanjut di mana Miao Ling yang saat itu sampai di alam ilusi tempat kekaisaran Fan Tian berada, dia saat itu sih udah gak sabar tuh untuk mengambil semua jiwa di alam tersebut untuk dijadikan tumbal membuka kekuatan penuh tubuh Yin Ungu ekstrimnya itu. Karena tinggal dikit lagi tubuh jiwa yang udah terkumpul genap 1 juta jiwa secara total. Di sini sih Miao Ling melihat jiwa Suling Yun ada di tempat itu tuh. Sambil berkata kalau pasti sangat seru jika memperlihatkan jiwa Suling Yun itu di hadapan Luo Zheng. Beberapa saat kemudian Ning Yude yang datang ke tempat itu dan melihat keadaan kalau Miao Ling udah mulai mengumpulkan jiwa di tempat tersebut. Saat itu sih Suling Yun berusaha menghancurkan formasi Miao Ling supaya rencananya gagal. Tapi sayangnya formasi tersebut tidak serapuh yang Ning Yude kira. Karena formasi itu diciptakan sama kultivator ranah lautan ilahi. Miao Ling yang ngasih tahu Ning Yudie kalau api Yin Ungu ekstrim miliknya itu berasal dari alam atas, tentu aja kekuatan es milik Ning Yudie nggak akan sanggup tuh untuk menghancurkan formasi itu dengan mudah. Terlebih lagi ranah Ning Yudie yang udah ditekan supaya bisa masuk ke makam abadi, tentu saja pertarungan kali ini akan seimbang tuh dari kedua belah pihak karena ranah kultivasi mereka saat ini sih berada di tingkat yang sama. Di tempat lain, Luo Zheng yang lagi fokus untuk menumbuhkan lengannya kembali dengan metode darah dari ras naga miliknya itu,
Terlihat kalau teman-teman Luo Zhengxi begitu kaget tuh, karena secara tiba-tiba terjadi guncangan yang begitu hebat akibat proses pemulihannya Luo Zheng. Di mana penyembuhan Luo Zheng kali ini sih dibantu sama naga merah yang seperti biasa tuh ngomel dulu sebelum beraksi. Luo Zheng yang akhirnya pulih seperti semula, di mana lengannya yang putus kemarin beneran bisa tumbuh lagi. Teman-teman Luo Zheng sih nggak begitu kaget lagi tuh, karena dari dulu sih Luo Zheng emang punya berbagai macam rahasia yang sampai-sampai membuat mereka bertiga menganggap ketidaknormalan kekuatan Luo Zheng seperti hal biasa. Di sini mereka bertiga yang memutuskan untuk pergi ke tempatnya Ning Yudie, Xin pun kembali ke tempatnya Ning Yudie tuh, yang masih terlihat bertarung sangat sengit karena Miao Ling benar-benar keras kepala. Padahal dia adalah manusia yang dipungut oleh ras iblis, tapi malah sebegitunya berpihak kepada ras iblis. Miao Ling yang pada akhirnya berhasil ditangkap sama Ning Yudie. Saat itu sih Ning Yudie berusaha menyadarkan Miao Ling tuh kalau upayanya yang mau membantu Cui Xie dengan cara menerobos puncak tubuh Yin Ungu ekstrimnya itu sama saja seperti bunuh diri. Di sini Miao Ling yang tak mempedulikan ocehannya Ning Yudie malah berusaha menyerang balik dengan beberapa trik pengalihan. Tapi untung aja Pei Tian Yao datang tepat waktu melindungi Ning Yudie, disusul dengan Luo Zheng dan kawan-kawan yang baru aja sampai di tempat tersebut. Miao Ling yang melihat Luo Zheng akhirnya datang ke tempat itu juga, tanpa basa-basi sih Miao Ling langsung nunjukin jiwanya Suling Yun yang mau dia korbankan untuk membangkitkan tubuh Yin Ungu ekstrimnya itu. Dimana ketika Miao Ling melempar jiwa Suling Yun ke tempat pembakaran jiwa, Luo Zheng pun menyusul Suling Yun ke dalam formasi pembakaran jiwa itu. Luo Zheng yang saat itu melihat jiwa Tian Chong ada di tempat itu juga, dia nggak menghiraukannya sama sekali tuh, karena prioritas utama Luo Zheng kali ini sih adalah menyelamatkan Suling Yun. Setelah itu, Luo Zheng yang diperingatkan sama Yao Yi, kalau tubuh jiwa seperti Luo Zheng sih akan cepat terbakar di sana, kalau tak akan segera keluar. Tentu saja bagi Luo Zheng saat itu sih dia tak peduli dengan resiko apapun tuh. Asal bisa membawa jiwa Suling Yun pergi dari sana, maka semua resiko dianggap sepadan. Oh.
Kesadaran Luo Zheng yang saat itu udah mencapai ambang batasnya, di mana tubuh jiwa Luo Zheng sih udah mulai terbakar di sana tuh. Dan terlihat kalau tubuh jiwa Luo Zheng perlahan-lahan mulai masuk di suatu tempat yang begitu berbeda. Di sini benih jiwa Tian Chong yang tak rela kalau tubuh inangnya mati, yang pastinya sih dia nggak bakal bisa hidup lagi suatu saat nanti kalau Luo Zheng mati di sini. Dan mau tidak mau, Tian Chong pun ngasih sedikit kekuatan jiwanya itu supaya Luo Zheng bisa selamat. Tubuh jiwa Luo Zheng yang saat itu diteleportasi sama Afu beserta jiwa Suling Yun ke tempat Mansion Immortal, saat itu sih Luo Zheng benar-benar kaget tuh saat melihat jiwa Suling Yun udah mulai sadar di sana. Tapi untuk saat ini jiwa Suling Yun akan masuk ke dalam tubuh fisiknya yang ada di Mansion Immortal itu. Di mana Afu berkata kalau Luo Zheng harus sabar menunggu kebangkitan Suling Yun, karena Luo Zheng juga harus segera menyembuhkan diri karena tubuh jiwanya saat ini terluka parah di formasi pembakaran jiwa tadi. Setelah itu, Xin pun beralih kembali ke tempat Hua Tianming dan kawan-kawan yang saat itu sih harus melawan Miao Ling dengan ketiga bayangannya tersebut. Situasi yang saat itu seketika menjadi hening karena tak ada tanda-tanda tuh dari Miao Ling yang muncul dari kepulan asap serangan barusan. Dan ketika mereka mengamati situasi dengan begitu seksama, karena bisa aja Miao Ling sih lagi nyiapin jebakan yang datang entah dari mana. Ternyata sih Miao Ling langsung nyerang balik mereka semua dari arah depan tuh, tanpa ragu sedikit pun. Dan tentu aja hanya Ning Yudie doang yang masih bisa bertahan. 人魂。Miao Ling yang membangkitkan kekuatan setengah langkah tubuh Yin Ungu ekstrimnya itu supaya Ning Yudie dan yang lainnya tak mengacaukan rencananya itu. Tentu saja kekuatan Ning Yudie di tahap sekarang sih bukanlah tandingannya bagi Miao Ling. Di momen ini Ning Yudie sekali lagi ngasih tahu Miao Ling tuh kalau pembangkitan tubuh Yin Ungu ekstrim dengan cara paksa seperti itu bisa merenggut nyawanya Miao Ling. Tapi di sini Miao Ling yakin kalau teknik penerobosan paksa ini hanya mengambil setengah jiwanya doang. Di mana Miao Ling sih yakin kalau Cui Xie pasti akan melindunginya nanti kalau udah menerobos ranah lautan ilahi. Jiwa
借我上界之力。 Wah, bakal gimana tuh nanti? Luojeng aja sih pingsan karena terluka setelah berhasil nyelamatin Suling Yun. Sekarang Miao Ling membuka portal alam atas untuk menerobos kekuatan penuh tubuh Yin Ungu ekstrimnya itu. Yah, mari kita tunggu saja ya, kelanjutannya bakal tayang minggu depan. Di mana Donghua ini akan admin upload setiap hari Sabtu siang kalau tidak ada kendala. Karena satu minggunya hanya rilis satu episode aja. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.